Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Vivo. Jadi untuk mengunci langsung saja berikut ini buka pengaturan. Kemudian dari pengaturan kalian pilih yang namanya keamanan. Pilih keamanan. Pilih yang namanya privasi dan penyandian aplikasi. Ini kita disuruh membuat sandi privasi. Ini berupa PIN. Kalau ingin mengubah dengan metode yang lain, pilih yang ini. Opsi kata sandi, pilih mau pakai PIN ataupun pola. Saya akan pakai PIN 4 digit. Masukkan PIN-nya. Masukkan lagi PIN yang sama. Ini pertanyaan keamanan. Kalau kalian lupa sandi privasi, bisa di-reset dari sini. Jadi jawab dengan pertanyaan yang mudah diingat. Pilih selesai. Sekarang kalian lihat ada penyandian aplikasi yang ini. Nah, waktu kuncinya bisa kalian pilih mau setelah layar terkunci, setelah layar terkunci atau aplikasi ditutup, saya pilih yang tengah saja. Nah, sekarang cari aplikasi yang ingin dikunci, misalnya foto ini. Nah, setelah itu saya akan coba apakah terkunci atau tidak di sini. Nah, sudah terkunci, masuk sandi privasi, dan ini sudah berhasil kita kunci. Silakan dicoba.